أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita kali ini berada di kawasan Trikora, tepatnya di Bintan Beach Club. Jadi ini adalah serial dari eksotisme Pantai Trikora yang berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Bintan. Seperti yang kita lihat di belakang ini adalah eksotisme dari Pantai Trikora. Cukup indah, dia terdiri dari beberapa warna. Jadi ini kita berada di resortnya. Kita berada di resort. Dan inilah jajaran pantainya. Jadi ini adalah kondisi di depan gerbang masuk ke Bintan Beach Club. Jadi tadi ketika kita sampai di sini, suasana habis hujan. Untuk resort mereka itu masih tutup, namun yang di sini yang dibuka adalah restoran serta pantainya. Dan di sini ada beberapa wahana yang disediakan, ada jet ski 500.000 untuk 30 menit. Kemudian kayak single 70.000 per pax. Kalau double sekitar 100.000. Dan tetap anjurannya adalah untuk menjaga 3M di area wisata seperti ini, walaupun memang terlihat sepi. Jadi tempat ini dibuka sekitar jam 11 siang sampai jam 10 malam. Jadi ini adalah menu yang disediakan di Bintan Beach Club. Dari berbagai macam jenis salad, kemudian dari pizza, kemudian beverage-nya ada jus, ada coffee, ada spaghetti juga. Kemudian ada sandwich. Tapi yang pasti siap-siap merogoh kocek yang dalam ketika kita ingin makan di tempat ini. Jadi ini adalah suasana Pantai Trikora yang memang cukup indah. Dan kalau untuk masalah venue ataupun tempat ini worth it kalau untuk datang ke sini. Dan ini adalah suasana salah satu bagian dari tempat duduk dan untuk tempat minum maupun makan di bawah atap. Nah, mereka juga menyediakan yang tempat terbuka. Kalau untuk kopi susunya sih, kalau menurut saya sih tidak worth it dengan harga serta kualitas dari minumannya sih. Kalau secara venue ini memang cukup bagus. Dan ini adalah pemandangan Pantai Trikora. Jadi kalau untuk tempatnya sebenarnya
bisa digunakan untuk semacam wedding. Tempatnya cukup lapang di Bintan Beach Club ini. Jadi ada beberapa ayunan serta tempat makan yang outdoor seperti ini. Jadi ini hujan sudah reda, jadi bisa kita duduk-duduk di ruang terbuka. Nampak di kejauhan itu adalah tempat untuk voli. Dan ini adalah situasi pantai di Bintan Beach Club. Ini ada beberapa life vest yang biasa digunakan untuk kano ataupun jet ski. Dan di sana ada beberapa buah kano yang biasa digunakan untuk kegiatan di Bintan Beach Club. Karena baru pertama kali ke sini, kita coba French fries sama coffee-nya dulu. Satu porsi French fries ini dihargai Rp45.000. Bagi rekan-rekan yang merindukan suasana laut, ini mungkin sebagai obat penghapus kerinduan suasana laut, terutama di Kepulauan Riau.
jangan lupa untuk like, subscribe, serta share video ini untuk kemajuan channel kami. Tetap jaga protokol kesehatan saat keluar rumah. Dan itu saja video kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.